Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda akan membacakan surat kedua yang diwahyukan di Madinah, surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u innahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal Sadaqallahul Azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi berdiri sendiri. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.